back to our channel Wilda dan Nela. So di video kali ini kita akan nge-share produk-produk yang kita beli di event 44 Shopee. Nah, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, like and share dan komen di bawah kita mau buat apa lagi dan follow Instagram aku dan aku Trada dan Aira. Okay, let's go. Yang pertama adalah Lizzy Holder. Okay, ini sangat bermanfaat untuk kalian pecinta film-film seperti Bollywood, Hollywood, drakor dan apa ya? Lain sebagainya. Okay. Lain sebagainya. Nah, ini cara pakainya gampang banget. Cuma ditempelkan ke meja, dicapitkan ke meja, lalu HP kalian taruh di sini. Ini sangat bermanfaat dan juga bisa buat video, guys. Nah, ini di Shopee harganya murah banget deh, guys. Cuma Rp9.000. Worth it banget kan buat kalian? Nah, guys, yang kedua adalah ini dia. Timbangan badan. Cantik banget Hello Kitty. Nah, ini di Shopee harganya cuma Rp40.000 dan bisa untuk maksimal yang berat badannya 180 kg, guys. Wow. Berarti kalau ngasih berapa kilogram bisa naik ini. Dan ini tuh ada dua variasi warna. Ada yang Hello Kitty dan ada yang Doraemon. Karena aku suka Hello Kitty, aku beli yang Hello Kitty. Tapi kekurangannya hanya ini tipis. Pakai kaca tipis. Kaca tipis. Ini made in China ya, guys. Next. Kacamata ini. Guys, yang ketiga adalah kacamata. Kita karena mau lebaran, beli kacamata untuk dipakai hari raya. Okay. Ini kacamatanya harganya super affordable. Dan ini ada 6 variasi warna, ada abu-abu, silver, gold, rose gold, hitam, coklat sama silver. Ya jadi ana intina. Ya, dan harganya murah banget, guys. Cuma Rp7.000. Aku mau nangis sampai, guys. Dan ini tuh saat dipakai enak banget, gak bikin mata kita sepet-sepet gitu. Ya, ini bukan kacamata min ya, guys. Rak bodoh. Oke, rak. Siapa sih yang dia? Coba ya. Oke, okay, nah, okay, ini dia. Kacamatanya worth it banget buat kalian yang tukang gaya di hari lebaran. Ini yang keempat ya, guys. Wajan. Ini kita beli di Shopee harganya Rp36.500 harga aslinya. Karena kita packingnya pilih yang aman, kita harus nambahin sampai Rp40.000 ya harganya. Nah, ini bagus banget wajannya, guys. Worth it untuk harga Rp40.000. Ukurannya berapa kali berapa? 34. 34, ukuran 34. Gua 34. Iya. Yeah. Wow, ini aman banget, guys. Ada banyak bubble wrap-nya. Aman. Yang terakhir adalah rak piring. Rak piringnya kita jelasin dulu ya, guys. Rak piringnya itu minimalis, tapi ya bermanfaat juga untuk menampung piring-piring yang pengangguran itu ya. Dan apa ya, rak piring itu bisa untuk menjadi
tempatnya gelas, tempatnya sendok, gitu, tempatnya tabung. Nah, jadi tuh itu intinya guys. Nanti kita rekamin dan videoin dan shibarin. Oke. Okay. Shibarin. Dadah, bye bye. Mama dadah. Itu dia. Itu dia tadi guys. Oke, okay. Kita mau pamit karena kita mau mandi ke Cipang. Aduh, kolam. Kita mau mandi ke kolam ke Cip ya guys. Jadi bye bye, goodbye. Dadah. Dadah.